jangan sekali lagi mengganggu si Isan, ah. Dia tuh anak gak tahu apa-apa. Jangan dimusuhin mulu, diusilin mulu. Jadi maksud Bang Jarot bisa mengukur kemampuan Fahmi karena Isan kalah. Kekalahan seorang murid itu gak bisa ditolak ukur sama kemampuan gurunya. Pokoknya sekarang juga kita kudu cari Neng Ois sampai ketemu.